8. Mama sering kenceng. 18. Ini Mei. Mei. Iya, sabuk. Karanya ana ya. Karanya. Sing ngalami. Aduh, teman. Ini dah sale, Bu. Pendeleng. Lah, mesti niati weteng kok. Wis niati lho. Iya, berarti orang cuti sebelum orang cuti sebelum melahirkan ya. Orang, langsung lahir. Jenengan sih ngajar. Masih. Oke, yang esi ya. Tapi wes gede betul. Niko cuti ini kau menjelang baik kayak aku. Kamu ngamen kan berarti Juni pas liburan akhir semester. Ya dicoba sampai kuat sampai akhir. Iya. Tapi kan plasenta letak rendah itu kudune hati-hati ora kena apa-apa. Mau ketemu. Berarti 12 kentung terus. Apa ya? Rasanya ngono-ngono terus. Iya, tapi ya memang wong ketemu yo. Diniati iki yang kudune tambahkan hati. 110 bawahnya 60. Oke. Okay. Kok dulu petane ora? Monggo. Pas kanjeng mene ya, Bu. Sampai sana. Dindel-dindel petane. Iki katan ya, Luka. Bapaknya kan lagi di itu mau minta bukan ke dalam, terus sendirian berarti di luar jadi minta maaf. Kayaknya apa disini? Nah, ngapa? Masih itu, Bu. Apa ya? Tapi masih suka perutnya sakit. Terus ininya kadang-kadang kalau pernah mungkin sampai akhirnya sakitnya. Jadi awal periksa karena drop. Pertama kan rasanya sampai gitu, terus berarti bareng saya awal saya singkir ikut tapi begitu jalan setelah rekam medik terakhir berarti hampir 4 bulan akhirnya Pak Januari udah mas enggak usah kesini lagi. Oh, rekamnya juga bersih, sebenarnya bersih, jambangnya bersih. Akhirnya udah selesai, setelah selesai masih gitu terus rasanya. Tapi kok di pokoknya, saya ke kamar mandi, ada doro. Di kamar mandi, terus kan cukup. Jadi memang punya ambil. Akhirnya ternyata orang ambil, terus dia gak merasa sama setelah tapi surat malah ngoprak-ngoprak. Terus pengennya minta rujuk ke dalam mana pengen juga sejauh untuk ambil setelah kesana ke sini masuk ke dokter nggak dilihat nggak di aku langsung bilang suruh operasi bilang kedepannya apa mondok air pulang terus coba diirpon loh sekarang udah terus ini masih masih yang kayak gitu lagi terus kalau makan ini terus jadi banyak yang bilang mungkin itu apa mas ayo dia coba yuk terus karena minta coba udah terus karena pertama-tama sudah dicek IVA juga. Sudah. Terus
38 nak, cukup ya, ini kepalanya, ini pantatnya, jadi si miring, si apa, hilang. Pantatnya di sini ya. Kalau pantatnya di sini kan diharapkan nanti si pantat ke sana, kepalanya ke bawah. Itu kayak di sini. Berarti kepalanya biar ke atas, malah enggak ke bawah. Agar miring sini loh. Ini kan bantal ya. Ini dikasih bantal enggak kalau tidur? Sini bantal ya. Bantal biar perutnya lurus. Nah, ini kan berarti menekan kepala biar turun ke bawah, kalau memang kepala di sini biar turun ke bawah. Terus ini tapi bentuknya gini sih ya, gini. Jadi kepalanya di sini, punggungnya di sini. Bagusnya miringnya ke sini biar si pantat ke sana, kepalanya turun. Tuh. Kalau miring ke sini, takutnya kepalanya mendesaknya ke atas bukan ke bawah, karena punggungnya di sini, bukan di sini punggungnya. Kalau punggungnya di sini, miring sini bagus. Punggung sini, kepala ditahan di sini, akhirnya ke sana. Enggak kuat. Ya sini, tapi selalu diganjel bantal ya, sininya ya. Kalau miring sana juga diganjel bantal juga. Bukan sininya yang diganjel, tapi sininya. Oke. Pelan-pelan ya, nanti minggu depan. Sekalian minta rujukan. Sekalian. Maksudnya untuk ke live-nya. Jadi sekalian mau tahu juga legalisir itu sih. Aku nikah. Untuk ngurus selawat. Belum. Karbon 33 sih. Ya. Karena bengkak. Bengkak. Tapi memang dari awal hobi bengkak. Bengkak. Jadi agak mending soalnya lagi dirasa. Kalau dirasa sininya tinggi banget. Aman gak sih dok? Itu berarti lebih baiknya kalau tidur kakinya lebih tinggi daripada perut. Iya, agar peredaran darah lancar. Terus kalau duduk, kalau istirahat, diusahakan kakinya lurus, tidak nekuk, tidak gantung. Ya? Iya, memang suka nekuk. Itu ya, dirubah dulu ya. Nanti gimana? Kalau masih sering pegel, sering bengkak, berarti perlu diperiksa kelanjutannya. Diatasi dulu dengan cara sering lurus, tidak gantung. Oke? Okay? Ya. Yeah.